Pelaku UMKM rela menerobos pas pampres demi dapat memamerkan produknya kepada Presiden Joko Widodo. Momen tersebut terjadi saat Jokowi tengah menyaksikan kompetisi Student Athletic Championship Indonesia. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 13 Januari 2023. Pelaku UMKM bernama Vivi itu menangis haru saat bertemu dengan Jokowi. Setelah berhasil bersalaman dan bersuafoto bersama Presiden, Vivi kemudian menyerahkan produk miliknya. Vivi mengatakan sejak awal membuat produk keripik tempe, dirinya bercita-cita produk yang dibuat dapat dicoba oleh Presiden. Vivi berharap produknya dapat diminati pasar global, sehingga dapat membawa dan mengenalkan tempe ke kancah internasional. Ya, sudah diterima. Bapak, ya, semoga Bapak sehat, panjang umur. Panjang umur, Bapak. Aduh, setelah perjuangan yang begitu besar menerobos masuk, saya sangat senang sekali Bapak welcome sekali. Allah, Bapak memang orang yang baik. Saya sangat respect banget sama Bapak. Dan alhamdulillah Bapak bisa mau menerima produk saya, itu udah sangat bersyukur sekali karena kita sudah berapa dari awal ketemu saya awal, mau rencana. Produk saya ini Bapak Presiden coba dan Allah jabah doa saya saat ini. Terima kasih, saya sangat senang sekali. Saya ingin mengatakan terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!